Jumpa lagi dengan Sultan Raihan Channel. Oke, di sini saya akan membahas mengenai masih ya jig cetak foto digital. Jadi cara cepat untuk cetak foto hanya memerlukan waktu 3 menit saja udah jadi. Berapa foto? Sampai 30 foto juga cuma 3 menit juga udah jadi. Oke. Di sini saya siapkan jignya ya. Yang sekarang saya akan bahas mengenai paketan. Jadi paketan di sini ada paketan 6 foto, 9 foto, 12 foto, 15 foto, 16 foto, 20 foto, 25 foto, 30 foto. Dalam hitungannya, jadi hitungannya disebutnya paketan itu. Contohnya ini ya, 6 foto, paket 6 foto. Jadi dalam ukuran A4 itu bisa masuk 6 foto ya. Hitungannya seperti ini. Ini sangat paketan ini banyak diminati oleh anak-anak SMA, ibu-ibu rumah tangga. Jadi ini paketan ini karena menghemat gitu posisinya, dan ini juga udah bisa langsung dibingkai, langsung dibingkai. Nah, biasanya buat foto-foto keluarga seperti itu. Nah, jadi ini yang untuk 6 foto. Langsung ada juga yang paketan 9 foto. Nah, jadi seukuran A4 ini isinya 9 foto. Ini juga yang paketan 12 foto ya. Nah, jadi ukuran 4 isinya 12 foto. Ini 15 foto. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot gitu. Jadi ada yang bikin ini langsung hemat ya. Repotnya emang kita harus motongin gitu ya. Itulah konsekuensinya gitu kan. Nah, ini juga harga-harganya mungkin ntar saya bahas nextnya. Kalau sebagai informasi ya, kalau untuk di saya nih, harga untuk yang paketan ukuran A4 ini 9 foto nih, saya hargain 8.000 ya. Jadi ini yang paling banyak nih, yang ukuran A4, karena ini ukurannya proporsional ya. Proporsional seperti ukurannya apa? Ukuran pas foto, tapi untuk yang kecil aja gitu ya. Ini misalnya mau double juga, nah seperti ini bisa. Oke, nah yang ini yang paling banyak diminati, yang paling ntar tinggal potong-potong aja. Ini saya hargain 8.000 ya. Nah, ini juga ada yang paket 16 foto, 20 foto, 25 foto, 30 foto. Nah, ini yang juga yang paling banyak diminati, biasanya anak-anak SMA nih. Jadi kayak seperti gambar gitu. Kita klik dulu, kita select all, di add, oke, tinggal tarik aja langsung bread. Nah, ini kalau kelebihan tinggal tarikin aja. Ini 30 foto ini saya hargain 9.000 ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin berapa itu terserah teman-teman, tapi untuk pasaran di daerah saya ini daerah Jakarta ya, daerah Cipinang, saya hargain 9.000. Yang tinggal motong-motong aja. Ini mungkin kan ada yang bentuknya landscape portrait gitu kan. Kita tinggal atur-atur. Misalnya kita mau ini ya, kita coba besarkan dulu. Contoh, ini pinginnya di sini gitu. Ini pinginnya di sini. Ini pinginnya di sini. Tinggal tarik-tarik aja. Oh, ini pinginnya di sini. Ini pinginnya di sini. Ini pinginnya di sini gitu. Kita tinggal tarik-tarik ini yang misalnya yang sendiri-sendiri. Pinginnya di sini, ini pinginnya di sini. Gitu aja. Nah, ini sebenarnya harus diputar dulu ya, diedit. Ya, harus satu-satu, emang harus sabar. Nah, ini banyak digemari oleh anak-anak SMP, SMA, kadang-kadang anak-anak yang itu juga ya, ABG-ABG yang lagi buat foto pacarnya gitu ya. Di dompetnya banyak kan yang pakai gini. Ada juga yang paketan seperti ini juga laku, sangat diminati oleh ini ya, oleh anak-anak SD gitu ya, sama teman-temannya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang paling banyak diminati yang ini. Saya hargain 9.000. Kalau dihitung harga-harga saya, kalau sih keuntungannya ya lumayan lah untuk cetak foto gitu. Nah, ini paketan. Jadi paketan di sini udah lengkap di jig ini, di jig cetak foto digital yang udah saya buatkan dan udah saya siapkan juga jignya dan softwarenya juga saya siapkan. Mungkin teman-teman yang berminat bisa kontak-kontak saya gitu.
Nah, berikutnya juga di sini ada namanya bonus ya. Jadi bonus cover DPD. Nah, jadi kalau teman-teman membuat cover DPD, nah ini tinggal tarik aja gitu. Contohnya ini. Nah, contohnya ini ya, cover DPD ini kumpulkan cover saya. Nah, ini udah pas banget gitu ukurannya. Jadi teman-teman nggak usah repot. Nggak usah repot-repot, udah tinggal print, ini pasti ukurannya udah cocok, udah saya ukuran. Nah, masukkan lagi nih kalau emang ada permintaan dari teman, oh saya ukurannya pinginnya berapa ya, misalnya 15 kali 17 kali 18, tinggal gini aja ya. Ini gedein dulu deh biar kelihatan. Misalnya gini, ini desain. Nah, ini ada ukurannya ya, ada ukuran 1 cm, 2 cm, ini hitungannya cm ya. Ini karena ukuran 4, jadi antara ukuran 30 kali 21 ya. Ini kan landscape model. Nah, kita arahnya jangan ke sini, tapi ke arah sini ya. Nah, patokannya di arah sini. Misalnya minta lebarnya 10. Misalnya ini kan permintaan misalnya kan. Kita punya bingkainya ukuran pinginnya 10 kali 15 gitu ya. 15 kita lihat dari sini, 10 kita lihat dari sini. Nah, ini misalnya ukuran-ukuran yang enggak, yang punya customer gitu. Ukurannya berapa ya terserah, kita ikutin aja gitu. Atau mungkin ukurannya kotak gitu. 15 kali 15, kita cari lihat juga 15. Jadi. Nah, ini kan dari 20 kita balik aja, ini jadi 15 ke sini. 15 cm ini 15 cm. Nah, mungkin seperti ini. Jadi bisa diatur ya, semuanya bisa diatur semua tuh. Bisa diatur. Oke, ini jangan di save ya. Nah, ini udah hitungan cover CD. Itu tadi contohnya aja kalau ada yang permintaan yang di luar itu gitu. Ya, yang berminat jig ini bisa kontak-kontak saya. Ini juga sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan produktivitas di usaha cetak foto teman-teman, dan juga teman-teman yang masih mau belajar atau mau buka usaha cetak foto, ini jig wajib ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot masuk Photoshop, apalagi customer udah rame, udah repot. Kalau masih sedikit mungkin nggak masalah, tapi kalau udah rame, udah customer udah banyak, itu antri itu banyak pasti. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan sumber inspirasi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.